Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Saya sibuk enggak? Enggak sayang, aku enggak sibuk. Emangnya ada apa? Oh iya, tumben kamu kesini gak ngabarin aku. Iya sayang, aku emang sengaja gak bilang. Soalnya aku mau ngomong sesuatu sayang, penting. Mau ngomong sesuatu yang penting sayang? Emangnya apa sayang, ada apa? Aku keterima kuliah sayang. Hah? Keterima kuliah? Iya sayang, aku keterima kuliah di Surabaya. Sebentar. Sayang, sayang kapan yang ikut tes sesan kuliah? Emangnya sayang ikut? Kok nggak pernah bilang sama aku? Iya sayang, waktu itu aku cuma coba-coba sayang. Ya iseng aja gitu, aku daftar. Nggak taunya keterima sayang. Oh gitu. Wah, sayang kalau aku boleh tahu sayang diterima di jurusan apa? Di jurusan manajemen sayang. Oh manajemen. Wah keren banget kamu sayang. Selamat ya sayang kalau kamu bisa kuliah sekarang. Iya sayang, tapi aku butuh uang sayang. Hah? Butuh uang sayang? Iya sayang. Maksudnya? Aku butuh uang buat bayar SPP awal sayang. Kan emang gitu sayang, awal-awal harus bayar. Kalau misalkan aku nggak ambil kuliah ini, bisa-bisa SMA aku di blacklist sayang dari univ itu. Oh gitu. Terus sayang ini gimana? Sayang cuma sekedar cerita atau gimana sayang? Iya, masa sayang nggak peka sih? Ya aku cerita ya karena aku ngira sayang bisa bantu. Oh gitu ya sayang. Ya sayang, aku mohon sayang, aku pengen banget kuliah di situ sayang. Yang kalau aku boleh tahu uang SPP awalnya itu berapa sayang? Sebenarnya 5 juta sayang, tapi kalau sayang mau bantu, sayang bantu 3 juta aja. 2 jutanya aku mau minta sama orang tua. Oh gitu ya sayang. Kalau aku boleh tahu emang ini sayang butuhnya kapan? Sayang mau bayar kapan? Ya aku mau bayar besok sayang. Soalnya aku mau berangkat ke Surabaya juga besok sayang. Oh besok ya sayang. Ayo sayang bantuin sayang. Kalau aku kuliah nanti sayang kan juga ikut bangga. Nanti orang-orang bilangnya, wah pacarnya Danang keren kuliah, pasti nanti lulusnya kerja di kantoran gitu sayang. Iya yang. Ya udah kalau kayak gitu. Sayang bayarnya besok kan ya? Iya sayang. Iya, akan aku usahakan sayang. Beneran sayang? Iya beneran. Terus aku jemput uangnya kapan sayang? Kamu jemput uangnya nanti sore pasti aku usahakan ada uangnya. Beneran sayang? Iya. Ya udah nanti sore jam 3 aku kesini ya. Iya yang jam 3 ya? Iya. Iya sayang. Ya ampun. Udah nanti sore. Saya langsung kesini aja ya. Iya sayang. Ambil uangnya. Iya, aduh sayang ini emang pacar yang paling the best, nggak ada duanya. Ya udah sayang, aku mau pulang dulu ya. Kan aku masih mau nyiapin barang-barang yang mau aku bawa ke Surabaya. Oh gitu yang. Ya udah kalau kayak gitu sayang, kalau misalkan sayang mau pulang untuk siap-siapin barangnya, nggak apa-apa deh. Nanti jangan lupa kesini sore ya. Iya sayang. Ya udah aku pamit dulu ya. Ya assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dadah sayang. Dadah. Hati-hati. Ya sayang. Aduh, gimana ya? Aku harus gimana ini? Gimana caranya aku ngumpulin uang 3 juta dalam satu hari? Kalau misalkan aku kerja, kayaknya gak mungkin deh. Kan uang 3 juta itu uang yang banyak. Tapi kalau misalkan aku nggak dapat, aku sudah ngomong sama si Hikmah untuk kembali nanti sore ambil uangnya. Aduh gimana ya? Aduh, ada-ada aja deh. Bentar. Si Gogon kan pemborong.
gimana kalau aku kerja sama si Gogon ya? Sekalian, aku nanti mau bilang sama dia kalau aku minta gajian duluan. Ya, aku bakal bilang sama dia kalau aku ada kepentingan mendesak. Nanti selama aku kerja gak usah digaji deh. Nah, ya udah, semoga aja Gogon sekarang ada di rumahnya ya. Aku langsung ke rumah si Gogon. Ya Allah, semoga aja Gogon di rumah. Ada apa ya, Mas? Permisi, saya ada kepentingan sama Gogon. Gogonnya ada. Oh, Mas Gogon? Iya, Mbak. Ada, Mas. Mas Gogon lagi di belakang. Oh, gitu. Iya. Mbaknya siapa? Saya adiknya, Mas. Oh, adiknya Gogon. Iya. Gitu, iya. Kalau Mas ini temannya Mas Gogon? Iya, Mbak. Kebetulan saya ini temannya Gogon. Saya kesini ada kepentingan sama Gogon. Oh, soalnya saya nggak pernah kelihatan Mas sebelumnya. Iya, iya, Mbak. Bentar ya, Mas. Saya panggil dulu. Sebentar, Mas. Iya. Wah, ternyata si Gogon punya adik ya. Kok aku baru tahu? Loh, Nang. Gon. Nang, apa kabar, Nang? Alhamdulillah, Gon. Sehat. Oh. Kamu apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Barusan aku ini ketemu sama adik kamu. Iya, Nang. Ini adik aku, Nang. Oh, iya. Ya udah, Mas, kalau kayak gitu, Adik mau pergi dulu ya. Oh, iya, Adik. Adik hati-hati ya. Iya. Mas, duluan ya. Oh, iya. Mbak, hati-hati. Iya, Mas. Enggak sibuk, kan? Enggak, Nang. Oh iya, Nang. Kamu ngapain ke sini? Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, Gon. Kamu kan pekerjaannya pemborong kan ya? Iya, Nang. Maaf tapi sebelumnya, Gon. Maaf? Emangnya ada apa? Kok udah minta maaf kamu, Nang? Maksud kedatangan aku kesini, aku mau minta pekerjaan sama kamu, Gon. Minta pekerjaan? Iya. Bentar, emangnya kamu nggak kerja? Enggak, Gon. Aku nggak kerja. Cuman, kalau boleh nih, Gon, aku nggak apa-apa deh kerja di kamu. Tapi kalau kamu berkenan, aku mau minta gaji terlebih dahulu, Gon. Ya, sebesar 3 juta. Karena aku ada kepentingan, Gon. Iya, kalau masalah gitu santai aja, Nang. Tapi kamu masa mau kerja sama aku jadi kuli? Iya, Gon. Aku mau, Gon. Emangnya aku bisa langsung diterima, Gon? Ya iyalah, Nang. Kalau kamu mau kerja, besok langsung kerja, Nang. Loh, besok, Gon? Iya, Nang. Wah, Alhamdulillah. Oh, iya, Gon, ya, Gon. Oh iya, Nang. Uangnya mau ngambil besok apa sekarang? Ya, kalau ada sekarang nggak apa-apa sih, Gon. Sekarang aja, Gon. Soalnya aku memang ada kepentingan mendadak. Iya, Nang. Kebetulan sekarang Pak Kuli gajian ini ada uang 3 juta. Oh, beneran, Gon? Wah, tapi terus nanti kuli kamu gimana, Gon? Tenang aja, Nang. Kan ngambil lagi di ATM. Oh, gitu ya, Gon. Wah, makasih banyak ya, Gon. Kamu sudah bantu aku. Iya, Nang. Namanya teman harus gitu, Nang. Iya, Gon. Saling bantu, Nang. Iya, Gon. Alhamdulillah. Gon, ya udah, Gon. Bukannya aku nggak mau berlama-lama di sini, tapi mohon maaf, Gon. Aku harus segera pulang ke rumah, Gon, karena uang ini sangat dibutuhkan. Oh. Besok aku langsung kerja di kamu ya, Gon. Iya, Nang. Kalau aku boleh tahu, lokasi kerjanya di mana, Gon? Di Desa Kotakan. Oh, di Desa Kotakan. Iya, Nang. Oh, ya udah, Gon. Aku besok pagi langsung ke sana untuk bekerja. Iya, Nang. Jangan lupa ya, besok jam 7 udah di sana. Oh, iya, Gon. Siap, Gon. Ya udah, kalau kayak gitu makasih banyak, Gon. Aku mau pulang. Iya, Nang. Kamu hati-hati ya, Nang. Iya, Gon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kasihan banget ya sama Danang. Aku cuma bisa bantu jadi kuli. Seandainya ada kepergajian lain, ya mungkin aku kasih sama Danang. Wah, yaudahlah, yang penting Danang kerja. Assalamualaikum sayang. Sayang. Mas Danang. Ya, waalaikumsalam. Oh. Sayang. Gimana sayang? Uangnya ada? Ya udah, kita duduk sana aja, yang. Oke, sayang. Gimana sayang? Uangnya ada apa enggak? Sayang, kan butuh uang 3 juta ya, sayang. Ini sayang, uang 3 jutanya. Wah, sayang dapat uangnya. Wah, makasih banyak ya sayang. Iya sayang, sama-sama sayang. Maaf, aku ngasih uangnya pas sayang. Jadi aku cuma bisa bantu untuk pembayaran SPP aja. Gak bisa kasih kamu itu uang jajan. Iya sayang, gak apa-apa. Ini udah cukup banget. Sayang, makasih banyak ya sayang. Oh. Iya sayang, sama-sama. Kalau kayak gini, aku makin sayang deh sama Mas Danang. Iya yang, oh iya, aku cuma mau nitip ya sama kamu. Pas kamu kuliah di luar kota, jangan sampai kamu itu main-main. Ya, bukannya apa sayang. Aku kan sudah bantu kamu. Kamu kan pasti tahu perjuangan aku seperti apa. Jadi aku harapkan kamu itu kuliah dengan benar di sana. Iya sayang. Dan nanti setelah lulus, kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Iya sayang, sayang tenang aja. Pokoknya aku bakal kuliah yang rajin. Kan aku mau buat sayang bangga. Iya sayang, amin amin. Oh iya sayang, sayang kalau ditinggal aku, jangan macam-macam juga di sini ya sayang. Jaga hatinya buat aku sayang. Iya yang, aku janji aku bakal jaga hati buat kamu. Janji? Iya yang. Kamu juga ya. Iya sayang, tenang aja. Kalau nanti sayang kangen sama aku, ya lihat fotoku aja sayang. Kalau aku juga gitu, misalkan aku kangen sama kamu, aku pasti lihat foto sayang. Iya sayang, iya. Ya udah kalau kayak gitu, kan kamu besok mau berangkat. Nanti kamu jangan keluar dulu. Usahakan untuk sekarang kamu istirahat, biar besok kamu perjalanan keluar kota itu enggak capek. Iya sayang, ya udah aku mau pulang dulu ya sayang. Kan aku harus istirahat biar besok enggak capek. Iya sayang. Ya udah sayang, aku pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah sayang. Ya. Besok hati-hati ya. Iya sayang. Ya Allah, aku titipkan Hikmah di luar kota kepadamu ya Allah. Semoga dia baik-baik saja di luar kota. Dan semoga juga apa yang ingin dia capai terwujud. Ya udah deh, sekarang kan sudah gak ada Hikmah di samping aku. Kan Hikmah sekarang ada di luar kota. Aku harus fokus kerja sampai Hikmah datang dan lulus. Ya udah deh. Sedih banget ya kalau ditinggal kayak gini.
Wah, kebetulan nih, gue ada di luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, Nang. Nah, iya, Gon. Ada apa, Nang? Gini, Gon. Aku mau minta libur sama kamu, Gon. Oh, minta libur kamu, Nang. Ya udah, Nang, enggak apa-apa. Kalau boleh tahu, kamu minta libur berapa hari? Aku minta libur selama 2 hari, Gon. Soalnya aku ada kepentingan. Dan juga kan selama 3 bulan ini aku kerja terus, Gon, enggak pernah libur. Jadi aku sekarang minta libur, Gon. Ya udah, Nang, kamu enggak apa-apa libur dulu. Tuh, kasihan badan kamu. Oh, iya, Gon. Wah, makasih banyak ya, Gon. Kamu sudah ngasih izin aku untuk libur dulu. Iya, Nang. Kalau boleh tahu, kamu mau kemana? Aku rencana ini mau mengunjungi pacar aku, Gon, di luar kota. Oh. Sambil lalu aku mau refreshing. Oh, gitu, Nang. Iya, Nang. Iya. Ya udah kalau kayak gitu, Gon. Makasih banyak ya. Aku cuma mau ngomong itu ke sini. Aku mau langsung pamit pulang. Oh, iya, Nang. Kamu hati-hati ya. Iya, Gon. Mari ya, Gon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ternyata di desa seperti ini ya, ramai. Jalan rayanya besar-besar, banyak kendaraan besar juga yang melintas. Gak nyangka ya, aku orang desa bisa sampai juga ke kota Surabaya ini. Wah, tapi berbahaya kalau di sini main layangan. Bisa-bisa tertabrak mobil. Ya udah deh, aku lanjut cari alamatnya dulu. Di sekitaran sini ini. Kayaknya alamatnya di sini deh. Ya udah deh, aku coba tanyakan aja. Kebetulan kan ada mas-mas duduk di depan. Bismillah, semoga beneran ketemu di sini rumahnya. Permisi mas, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ada apa ya mas? Ini mas, saya mau tanya-tanya. Di sini bener ya mas, Jalan Raya Surabaya Barat, RT 2 RW 1 ya mas, nomor 42. Iya bener mas. Masnya perlu sama siapa ya? Oh, alhamdulillah bener. Gini mas, saya mau ketemu sama yang namanya Hikmah mas. Katanya dia itu ngontrak di sini. Ngontrak? Loh, enggak mas. Hikmah di sini gak ngontrak. Hah? Gak ngontrak mas? Tapi ada yang namanya Hikmah kan mas di sini? Iya mas, ada. Saya panggilin ya. Oh iya mas, iya mas, boleh mas. Bentar ya mas. Apa aku salah alamat ya? Tapi masa iya aku salah alamat? Kalau sesuai dengan apa yang diberikan Lilis, ya alamat Hikmah sesuai di sini. Ah, nggak apa-apa deh. Aku tungguin aja. Siapa tahu memang benar Hikmah dari sini. Ya mungkin aja mas itu belum tahu kalau Hikmah itu sebenarnya ngontrak. Iya benar Hikmah. Mas Danang. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum Hikmah. Waalaikumsalam. Loh mas, bentar. Masnya kok mau lu Hikmah sih? Loh, iya saya ini pacarnya Hikmah dari kampung. Enggak, hah? enggak sayang. Kenalin ini suami aku. Apa? Ini suami kamu? Iya, ini emang suami aku. Emangnya kenapa? Terus kamu ngapain kesini? Kok kamu tanya seperti itu sih sayang? Ya aku kesini mau ngunjungin kamu sayang. Aku kangen sama kamu. Kamu tuh mudek ya? Tuh saya panggil sayang-sayang. Ini ada suami aku. Kamu jadi orang gak sopan banget ya. Ada suaminya malah manggil sayang. Gimana sih? Ya ini soalnya di desa pacar saya mas. Wah sayang, aku gak nyangka banget sih sayang. Oh berarti kamu baru aja ketemu aku tiba-tiba kamu sudah punya rencana sama pak kosnya kamu. Apa-apaan sih pak kos? Kamu mudik ya? Ini tuh suami aku. Dulu kamu cuma aku bodohin, ngerti gak sih? Yang, udahlah sayang itu gak yang bercanda. Aku tahu sayang ngomong kayak gitu pasti sayang itu kangen sama aku. Iya, aku juga kangen sama kamu. Kamu jangan megang-megang istri aku ya. Berarti ini sayang, pacar kamu yang di desa, yang orang miskin itu. Iya mas, sayang. Saya pacarnya Hikmah mas. Oh iya sayang, sayang gimana kuliahnya di sini lancar? Apaan sih kamu? Kamu tuh udah gila ya? Gak usah panggil sayang-sayang. Aku tuh udah jadi istri orang. Dengar,
telinga kamu, dengerin nih omongan aku. Hikmah itu udah menjadi milik aku, istri aku. Jadi mulai sekarang kamu jangan manggil sayang-sayang lagi, ngerti? Ya, bentar. Eh, kamu itu aku bodohin dulu, cuman aku ambil uangnya. Kamu di sini selingkuh. Selingkuh apaan? Aku udah sah jadi istrinya Mas Agung. Loh. Kamu udah dia? Bentar. Bukannya kamu waktu itu pamit sama aku untuk ke Surabaya itu kuliah? Ya enggak lah. Aku tuh cuma aku kayak gitu karena aku mau morotin uang kamu. Jadi aku alasan kayak gitu. Loh, makanya jadi cowok tuh jangan bodoh. Jadi cowok gampang dibodohin. Astagfirullahaladzim. Berarti ini beneran kamu nipu aku selama ini. Kamu ini cerewet banget ya dari tadi. Sudah dibilangin iya. Kok gak ngerti sih? Udahlah sayang, usir aja. Ngapain masih ada di sini orang ini? Ya udah sana pergi. Aku di sini udah bahagia. Rumahnya besar, terus punya mobil lagi. Ya udah, kembaliin uangnya kalau kamu nipu aku. Kurang ajar banget. Kalau udah orang ngasih sesuatu sama orang, ya udah jangan diambil lagi. Iya, bisa gitu, Mas. Saya waktu itu pinjam uang itu, Mas, untuk biaya kuliah Hikmah katanya. Ya udah, itu resiko kamu. Makanya jadi cowok tuh jangan bodoh. Tega banget kamu ya, Hikmah. Udah pergi aja. Hikmah itu sekarang udah menjadi istri aku, dengar. Sekarang mending kamu pergi dari sini. Udah pergi. Iya, aku mau pergi. Ya udah. Tapi aku mau ingetin sama kamu ya. Kamu sudah nyakitin hati aku, Hikmah. Ingat, karma itu berlaku. Karma itu cuma berlaku buat orang miskin. Buat orang kaya gak akan ada karma. Udah sana pergi. Aku doakan semoga kamu gak bahagia. Eh, emang ngajar banget jadi orang. Ya Allah, ternyata selama ini aku dibodohin sama si Hikmah. Si Hikmah cuma manfaatin aku. Allah, aku mau bodoh banget ya. Berilah hamba kesabaran ya Allah. Aku gak nyangka Hikmah tega bodohin aku kayak gini. Padahal kan aku jauh-jauh dari desa untuk bertemu dia. Tapi gak apa-apa deh. Mungkin Hikmah memang bukan jodoh aku. Aku harus mengikhlaskan dia. Aku pulang aja deh ke desa. Kurang ajar banget sih mantan kamu. Eh sayang, nyebelin banget dia. Ngapain lagi pakai acara kesini segala? Ya aku juga gak tahu. Dia berusaha nanya sama aku, katanya mau nyari kamu. Ya udah, aku kan manggil kamu ke dalam. Ya udah sayang, udah gak usah dipikirin. Yang penting sekarang kan aku sah jadi istrinya kamu sayang. Ya, awas aja ya. Kamu ketahuan ngubungin dia lagi. Ya enggak lah sayang, ngapain aku masih ngarep-ngarep orang miskin kayak dia. Kan sekarang kehidupan aku udah terjamin. Iya, ya udah. Kita ke dalam, aku mau makan. Ya, yuk, aku siapin makanannya sayang. Iya. Mas banget lagi. Kalau tau kayak gini, aku berhenti gak ke desa. Aduh, kamu nih ya dari tadi ngeluh terus. Kamu nih cowok, Mas. Iya, aku memang cowok, tapi ini kok ada sih desa panas banget. Terus gersang lagi. Ya udah, kalau emang kayak gini mau gimana lagi? Iya juga sih. Terus aku ini mau kerja apa di sini? Mau jadi petani? Ya udah kerja seadanya. Kan kamu udah bangkrut. Kalau kamu gak kerja, mau dapat mana kita makan? Iya. Loh. Ini desa, tapi kok ada mobil keren kayak gitu? Iya, itu emang kayak dari dulu, namanya Mas Gogon, dia tuh pemborong. Makanya nanti kamu belajar sama dia, gimana caranya jadi kaya di desa. Iya. Terus ini kemana? Ya udah lurus aja. Yaudah yuk. Silakan Bang. Makasih Jel. Loh, yang itu kok mantan kamu? Iya sayang, itu Mas Danang. Dia kok keluar dari mobil ya sayang? Loh, iya. Siapa dik? Nggak ada kak. Mas Danang? Iya, kamu ngapain kesini Hik?
Aku mau pulang ke desa. Emangnya kenapa? Ya, nggak apa-apa. Aku cuma sekedar tanya aja. Soalnya kan, kamu sudah jarang kelihatan di sini. Oh, berarti kamu pulang ke desa. Kuliahnya udah lulus ya? Apaan sih? Kamu malah bahas itu? Ya, gimana aku nggak bahas itu? Dulu, aku dengan susah payah mencari hutangan sampai aku kerja jadi kuli bangunan. Aduh. Untuk membiayai kamu kuliah. Aduh, udah deh, nggak usah bahas itu. Oh iya, aku kesini sekalian mau nanya. Kamu ngapain keluar dari mobil ini? Ini mobil mewah. Jangan-jangan kamu mau nyolong ya? Eh, Mbak, orang ngomong dijaga ya. Hey, Mas, udah. Kamu nggak tahu ya, ini tuh orang miskin. Eh, ngomong dijaga kamu. Udah. Siapa dia, Dek? Ini mantan aku, Kak. Oh, mantan kamu, Dek. Iya, ya memang seperti ini orangnya julid. Oh iya, kamu tanya, kamu ngapain keluar dari mobil ini? Iya, pasti kamu mau nyolong, kan? Ya, sorry. Ini mobil aku. Alah, kamu gak usah ngaku-ngaku, he. Kamu tuh kerja apa? Kerjaan kamu gak jelas. Mana biasa kamu beli mobil kayak gini? Ya, itu kan menurut kamu. Menurut kamu memang kerjaan aku gak jelas. Tapi, ya ini, perolehan aku yang kamu bilang pekerjaan aku itu gak jelas. Aduh, Nang. Kamu kalau mimpi tuh gak usah tinggi-tinggi. Kalau jatuh tuh sakit. Katanya siapa aku mimpi? Kalau misalkan aku mimpi, gak mungkin aku sampai punya supir pribadi. Kamu tuh orang miskin, Nang. Gak usah mimpi, Nang. Mas, bentar, Mas. Saya mau nanya sama masnya. Bener mobil ini punya mas ini? Kalau emang bener, kenapa emangnya, Mas? Oh, mau pinjam atau bukti? Gimana? Gini ya, Hik. Udah, kamu gak usah merusak suasana sekarang. Karena hari ini aku mau bertunangan. Mau bertunangan? Mau bertunangan tuh sama siapa kamu? Ya, kamu nggak perlu tahu. Emang penting aku menjelaskan semua tentang kamu di sini, hah? Aduh, bentar-bentar deh. Aku nih belum paham deh sama kamu. Ini tuh rumah Mas Gogon. Kamu kan rumahnya di sana. Ngapain kamu kesini? Ya, aku kesini karena aku mau bertunangan dengan adiknya si Gogon. Hah? Bertunangan sama adiknya si Gogon? Iya. Aduh, ini udah gila nih kayaknya, sayang. Oh, hebat. Mbak, emang bener. Oh, kalau ngomong dijaga ya, Mbak. Yang depan. Iya, sayang. Ada ipar udah tadi. Iya. Mas Gogon. Baru aja sampai. Mas Gogon. Mas Gogon, apa nggak salah pilih? Masa adeknya mau ditunangin sama orang miskin kayak gini sih? Loh, Daikma kok ngomong kayak gini? Emangnya udah tahu Mas Danang seperti apa sekarang? Iya, Mbak. Mbaknya kok ngomong kayak gitu sih sama calon tunangan saya? Kok bisa sih? Kenapa, Hikmah? Kamu kaget ya? Aku sekarang bisa jadi seperti ini. Jadi gini, Hikmah. Biar aku jelasin ya sama kamu. Dulu, waktu kamu ke rumah aku dan kamu berpangkalan kuliah dan meminta aku membantu biaya kuliah kamu. Nih, aku pergi ke rumah Mas Gogon. Aku datang ke sini untuk meminjam uang sebesar 3 juta. Untuk apa? Untuk biaya kuliah kamu. Tapi apa? Ternyata kamu bohongin aku. Pergi keluar kota, bukan kuliah, malah menikah dengan orang ini. Hah? Menikah? Iya, Mas. Ya, bisa dikatakan dia itu menipu saya dulu, Mas. Terus, selama itu juga aku bekerja sebagai kuli untuk melunasi hutang aku sama Mas Gogon ini. Lambat laun, Mas Gogon merasa kasihan sama aku dan dia mengajarkan aku untuk menjadi pemborong juga sampai aku sukses seperti ini. Ya, akhirnya alhasil aku bisa jadi seperti ini sekarang. Ya, urusan kamu mau percaya atau tidak, itu terserah kamu. Yang terpenting, sekarang sudah nyata pencapaian aku seperti apa. Tapi Mbak, Mas, saya kasih tahu nih ya, jangan mau sama orang ini. Orang ini tuh cuma mau numpang hidup sama Mas Gogon Mbaknya. Gini ya, Mas Gogon dan semua yang ada di sini, bagaimana mungkin kalian bisa percaya dengan wanita seperti mantan saya ini? Sedangkan dulu saya bekerja sebagai kuli bangunan dan meminjam uang untuk biaya kuliah dia. Ternyata dia menipu saya. Ternyata dia selingkuh dan menikah di luar kota. Masa sekarang dia ngomong keburukan saya, kalian mau percaya? Sedangkan yang membantu saya selama ini Mas Gogon. Tenang, Mas Danang, kalau masalah itu aku juga bisa menilai kok. Kamu aja yang pacarnya dihianati, apalagi aku
Ya mungkin dia hanya ingin mempengaruhi aku aja. Iya. Dan ingat ya Mbak, Mas Danang ini udah gak sama kayak Mas Danang yang waktu dulu. Jadi gak mungkin seperti Mas Danang akan mengambil butuhnya kepada saya dan kakak saya. Nah benar itu. Mas Danang udah sukses kok Mbak, uangnya udah banyak. Terus mobil ini? Ya mobil Mas Danang lah Mbak. Ya mobil ini beneran punya aku Hikmah. Berarti sekarang Mas Danang sudah kaya. Ya. Ya iya Mbak. Kenapa? Mbaknya menyesal. Ya udahlah, Dek. Dek Ipar. Ini acaranya masih belum selesai kan? Oh iya. Belum belum dimulai. Oh iya. Ya udah mending kita ke dalam aja. Oh, iya. Soalnya di sini panas. Lagian Fardo udah banyak yang nungguin. Oh, iya, maaf, takutnya disangka kita lama di sini mau ngapain, Mas? Soalnya barusan ini ada tamu. Iya, enggak apa-apa. Oh iya. Kalau misalkan kalian berdua ini haus, silakan masuk. Kalau lapar juga enggak apa-apa kok, Mbak. Banyak makanan. Ya udah, permisi ya. Mari, Mas. Ayo, Dek. Enggak penting mereka berdua. Aduh, aku malu banget sayang. Iya, apalagi aku. Aku kan dulu menghina dia, terus sekarang ketemu di sini malah keadaan aku kayak gini, terus dia keadaannya kayak gitu. Iya. Punya mobil kayak gini lagi. Mana kamu udah bangkrut lagi sekarang? Coba aja dulu aku. Kamu jangan kayak gitu ngomong, nanti kedengeran aku tambah malu. Iya, aku nyesel aja. Coba aja aku tetap sama Mas Danang. Pasti aku udah naik mobil ini. Iya, ya udah. Ini kan udah terjadi. Kamu gak usah menyesal kayak gitu. Makanya, kamu jangan main judi terus. Jadi bangkrut kayak gini. Iya. Aku janji kok gak kira main judi lagi. Pokoknya ya, kalau kamu main judi lagi, aku minta cerai sama kamu. Hah? Iya. Enggak. Yaudah, ayo kita lanjut.